wabarakatuh. Oke guys, kita ini hari ini lagi latihan galau. Daripada galau kita latihan tapi nggak bawa baju. Adanya ini nggak baju apa guys? Kemeja. Kemeja. Ini bukan baju tapi kemeja. Itu table. Jadi kostum buat kondangan kita pakai buat latihan ya, oke. Persiapan event tembak Temanggung ya, dari siapa tahu nanti eventnya jadi latihannya tetap jalan ya guys. Pakai lim apa ini? Pakai lim keren. Nika ini lim murah. Masya Allah. Nika Mirzani. Nika Speed. Ini aro Predator, aro Gaban, gede. Pure Carbon. Pure Carbon spin 700 tapi sudah dipotong. Nah, oke kita coba ya guys. Alhamdulillah. Insyaallah lumayan enteng. Jangan lupa guys, subscribe akun channel apa ya? Pemanah Amatir. Sama. Subscribe sama JKR Seri. JKR Seri guys. Tuh hero-nya tuh. Oke, sami. Sapi tidak punya jempol ya. Sapi itu adanya kuku. Lihat poinnya guys, emas guys. Anak emas. Poinnya poin ulir warna kuning emas. Jadi kalau sekarang emas katanya 800 ribu 1 gram. Posisi? Oh, eh? Cari. Masa? Tapi ini bukan emas. Ada. Oke, guys. LBS 28, tapi menurut saya masih kurang berat. Jadi 30 lah kalau untuk saya. Oke, guys, kita lihat. Ini nyenggol enggak, guys? Ini full, ini 60 poinnya. Ya, sebenarnya masuk cuman benternya wis benternya sudah pedot-pedot ya. Jadi masuk 60. Oke, guys. Masyaallah. Mantap. Pure Carbon Express, silakan dibeli. Buka lapak cari sendiri. Racer Jangsing F155. Kita pakai busur yang murah karena memang kita mampunya beli yang murah. Ini aja dulu aslinya mereknya Rujika kok. Dicuci ya. Terus jadi Jangsing. Dulu ini saya bisa beli Racer Jangsing ini gara-gara jual busur Rujika loh guys. Oh gitu ya. Iya. Ada orderan agak banyak, terus kita beli seset busur Jangsing second. Dulu masih 1.200.000 sama 6 aro fiber. Nah, saya mau ganti sebenarnya sih merek yang gilo-gilo itu. Tapi gilo-gilo tuh. Tapi kira-kira loh, ya. Gilo-gilo tuh. Kemarin sudah mau transfer order di Bukalapak tapi kedorolah
sisa saldo yang Anda miliki tidak cukup, jadi alhamdulillah saya masih pakai jangsing. Oke guys, kita lanjut. Anu bergetar-getar tubuhku, aku lagi diare, jadi masih getar-getar. Nah, kayak ambiar. Ini akibat nariknya nggak full ini. Kalau di standar fungsinya clicker ya kayak gitu biar. Ya, kalau servonya nakalannya dikasih ini buat clicker nih kayaknya nih. Enggak, itu kalau kena kena besi itu setidaknya ini nggak langsung pecah lah dikasih lilitan. Tapi aku ini nih buat clicker loh. Jadi ini kudu nganti kena error ya. Ini kena error stick berarti itu udah siap dirilis gitu. Ini bisa jadi alat bantu.